berikutnya hari ini Ustadz bikin melek kopi. Kita punya kopi Temanggung, punya kopi Wonosobo, punya kopi sekitar gunung-gunung kita selatan. Nah, ini lain. Kita sekarang mau ngopi. Oh, ini tulisannya kopi lagi. Oh ini, ada kopi plantationnya. Akan lihat ada luwaknya, ada kopinya, dan ada luwak-luwak mau ngopi. Kita masuk sekarang, lihat luwak tenanan ini. Nah, ini luwak-luwak yang dipelihara. Ini yang makan kopi nggak? Ini yang makan kopi. Jadi kopinya dikasih makan di sana? Iya. Tiap hari kasih makan kopi? Bukan tiap hari, kita per minggu. Karena sehari dia 9 jam. Setiap 9 jam kasih makan kopi. Namanya kan? Nah, itu sudah ada itu. Nah, tapi kok encer ya? Itu namanya apa? Kabarannya ya. Ini luwak-luwaknya. Nanti kita lihat yang sudah dimakan luwak. Ini yang sudah keluar dari luwaknya. Keluar dari luwaknya belum dicuci. Nah ini saya tunjukin ini. Ini ada macam-macam. Oh, ini ada rempah-rempah ya? Rempah-rempah sama herbal. Oke. Ada clove. Dan kacang. Rosella. Ada rosella. Biasa dipakai witang wood. Terus ada kunyit. Bikin kuning. Terus ada ginger. Jahe. Oh, jempol loh. Ini jahenya. Nah, jempolku. Jahe. Ada lemongrass. Ini ada beras, ini biasanya kita dipakai apa kita mau ya. Ada kayu manis, ini kayu manis, cinnamon ya. Ada mango skin, dan oh kulit magis juga ya, ada lemon di bawah ya. Nah ini lihat nih, magi digoreng sangrai. Sangrai itu bahasa Jawanya apa ya? Sangan. Goreng selama 45 menit. Cengkehnya kayak gini. Pakai kayu. Nanti. Ini sudah. Keluarnya mas. Iya. Kalau sudah empat. Sudah digoreng. Iya sudah digoreng. Kasih, wow. Baunya kopi. Bukan bau yang dari. Itu yang luar. Seger. Liar, oh yang luar. Ini luar liar. Iya. Luar liar. Sama kandangan. Ini yang kandangan. Ini. Bali kopi kandangan. Ini kandangan. Iya ini Bali kopi. Oke. Ini luwaknya liar, ini luwaknya kandang. Enak mana? Enakan yang liar. Oke. Okay. Yang strong yang liar. Oke. Okay. Ya, setelah di sangrai kita tumbuk. Tumbuk. Nah, ini. Ya. Oh. Ini ayak ya. Iya, oke. Oke. Ini dicampur sudah ya? Sudah, arabika sama robusta. Arabika robusta jadi satu. Kalau baunya sih kayaknya kopi lah. Iya, normal. Nanti kita seruput aja dari kopi. Kita lihat sana. Yuk. Inilah baristanya. Ini bukan kopi kalau ini. Apa yang dibeli? Teh. Semua ini. Oh, semua teh. Teh tapi dicampur-campur gitu ya. Campur apa itu? Oh satu-satu. Iya. Ya. Oh ini campur ya. Nah sekarang kita saatnya lihat baristanya buat teh, kopi, minuman campur lagi. Kita mau nunggu yang kopi. Mau yang kopi? Kopi, kopi, kopi apa teh? Kopi dong. Oke, ya. Ini oke. Yang testernya nanti luwak. Sekarang kita lihat cara buat kopi luwak ya. Iya. Tempatnya di sini. Iya. Bukan yang sana tadi. Yang sana tadi. Ya, kopi. Kacauan. Kacauan. Oke, lain kacau. Kopi yang premium. Hah? Yang premium. Yang liar apa yang kandangan? Yang liar. Yang liar. Yang liar terus dicampur apa enaknya? Dicampur 150 kopi aja itu. Ya, oke. Okay. Kopi
kopi luwaknya udah jadi. Tahu rasanya? Ayo sini. Wow. Pahit. Vanilla coffee. Oh, ada vanilla coffee. Bikin mesin coffee. Moka coffee. Ini apa? Emang lagi ada. Ini apa nih? Kopi luwak yang dari Bali. Ada nggak tempat Bali yang eksotis, menarik, yang jarang dilihat orang? Boleh dong tunjukin? Saya mau ke sana, ya. Kamu lihat itu, orang Jepang lagi berayun-ayun. Jadi kalau mau lihat wisata desa atau desa wisata yang mau dibangun, kita punya kontur bagus. Sama saya kira dengan bagusnya di sini. Tapi idenya untuk membuat venue-venue, kayak Asian Games ya, wahana permainan yang bagus-bagus, idenya. Dan yang luar biasa, hampir seluruh tempat permainan ini safety-nya nomor satu. Safety-nya nomor satu. Jadi dia pakai tali carmento. Ini tali untuk panjat tebing. Ada dua tali dan betul-betul itu backup. Dan satu persatu. Jembatan yang di sana, yang gantung di sini, semua dengan sling yang sangat kuat. Bekas safety nomor satu. Jadi, kamu boleh buat. Boleh bikin di desamu seperti ini dengan ide-ide kreatif. Tahu enggak? 200 ribu, shup, 10 kali bolak-balik.